Oke, jadi ceritanya gini ya. Tetangga saya punya salon. Kemarin TV LCD-nya rusak di bawah sini bener. Padahal di sini bukan servis elektro juga. Terus hari ini clipper apa ya? Clipper itu alat potong rambut yang dari mesin tuh. Ngesek. Nah, itu clippernya bermasalah, dia rusak. Bunyi krek. Nah, gitu. Nah, kita coba ya, kita lihat cuplikannya. Oke. Kita lihat proses eksekusinya. Gimana? Nah, kali ini kita apa itu jenisnya? Ya, benerin clipper ya. Jadi clippernya bunyi kratak-kratak. Nah, ini salah satu stylish handal di tempat kami. Nah, istri saya minta potong rambut. Ya. Nah, coba kita bongkar aja ya. Kalau enggak sembuh ya gimana lagi? Oke, bongkar. Oke, jadi setelah dicek ternyata dia bermasalah pada switch-nya, switch on off. Ada korosi, jadi semacam apa ya, arusnya nggak nyampe ke transformer. Jadi arusnya kurang, arusnya putus-putus kemungkinan bisa jadi. Jadi nanti kita coba bersihkan ya. Switch on off ya. Nah, ini permasalahannya di switch ini ya, korosi. Switch-nya korosi, kayak orangnya ya. Jadi nanti coba kita bersihkan, oke? Ya, kita modal ini ya. Amplas. Ini beli di toko-toko banyak. Di Indomaret mungkin ada ya. Oke, kita bersihkan sampai bersih. Biar switch-nya terhubung dengan sempurna. Kita lihat. Nah, udah bersih ya. Oke. Lanjut. Udah terpasang dengan sempurna. Ya, nanti kita coba ya. Apakah meledak atau enggak? Casing. Mencepkan. Kita coba. Oke, tinggal dibaut ini. Ya, hasilnya kita lihat ya, sudah tidak kertek. Ya, modal kertas gosok sama timah sedikit. Sudah tidak ada bunyi. Josh.